Baik, kali ini kita akan membahas soal nomor 6 16 kuadrat dikurangi 7 kuadrat Sama dengan titik-titik Langkah pertama kita akan menyederhanakan terlebih dahulu Bentuk kuadrat pada soal di atas Yaitu 16 kuadrat dan 7 kuadrat menjadi bentuk bilangan sederhana ya Langsung saja kita mulai dari 16 kuadrat 16 kuadrat sama dengan 16 dikali 16 sama dengan kalau adik-adik belum hafal perkalian di atas perkalian 10 itu adik-adik bisa menghitungnya dengan menggunakan cara perkalian bersusun ke bawah seperti ini ya 6 kali 6, 36 Kita tulis 6 nya 3 nya kita simpan di atas 6 kali 1, 6 Kita tambah 3 9, 1 kali 6 6, 1 kali 1 1 Kita tambahkan 6 kita turunkan 9 tambah 6 15, kita tulis 5 nya 1 nya kita naikkan 1 tambah 1, 2. ya jadi 16 kuadrat hasilnya adalah 256 ya 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49 langsung saja kita masukkan ke soal di atas 16 kuadrat kurangi 7 kuadrat sama dengan 256 dikurangi 49 sama dengan Nah, di sini Adik-adik juga bisa uh, mengurangi dengan cara bentuk pengurangan bersusun ke bawah. Ya. 6 dikurangi 9 tidak bisa karena 6 lebih kecil dari 9. Karena itu 6 meminjam meminjam 1, 1 puluhan dari angka di sebelahnya yaitu 5 sehingga di sini menjadi 16 dikurangi 9. 16 dikurangi 9 7 angka 5 tadi karena sudah dipinjam 1 dipinjam sama 6 maka dia tinggal 4 jadi di sini 4 dikurangi 4 sama dengan 0 kemudian duanya langsung kita turunkan ke bawah ya adik-adik ya Oke jadi langsung saja kita dapatkan hasil uh, perhitungan dari 16 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan 207. Bisa dipahami adik-adik ya?